Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor melakukan restoratif justif terkait kasus pencurian motor. Kasus pencurian tersebut terjadi di wilayah Cilengungsi pada Juni lalu. Pada tahap perkara di kejaksaan, terdapat upaya damai antara pelaku dan korban. Kejaksaan mempertemukan pelaku dan korban. Korban pencurian lantas merasa iba terhadap pelaku, lantaran pelaku mencuri untuk biaya melahirkan istrinya. Jaksa juga mengidentifikasi tersangka ke lingkungan tempatnya tinggal, kemudian diketahui bahwa Subur dinilai berperilaku baik oleh warga sekitar kediamannya.